Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, akhirnya masanya sudah tiba. Parti Kemanusiaan Kebumikan Afrika yang telah kami impikan susun daripada 3 bulan yang lepas. 3 bulan lepas tu kita dah bermula dengan perigi korek yang pertama di sebuah perkampungan yang tidak ada sumber air. Dan insyaAllah, tibalah masanya pada malam ini kami akan mulakan permusafiran ke Bumi Ghana Afrika. Memakan masa bukan 24 jam, 16 jam perjalanan atas udara dan selebihnya perjalanan darat untuk sampai ke lokasi yang sedang dituju, iaitu 3 buah kampung. Doakan perjalanan kami. Takbir! Allahu Akbar! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekarang kami sedang berada di dalam perut kapal terbang atau yang terbesar di dunia, iaitu Emirates. Kita akan terbang menuju ke Dubai Transit sebelum kita terus menuju ke Accra, Ghana, Afrika. Subhanallah. Jadi inilah lebih kurang suasana ni. First time naik Emirates, apa ni, dua tingkat, bawah dengan atas. Sangat besar. Perjalanan seterusnya memakan masa 8 jam. Jadi 8 jam, 8 jam, 16 jam. Campur perjalanan darat dan sebagainya, transit lebih kurang dalam 24 jam. Untuk makluman, subhanallah, Dubai adalah ibu kota kepada Emirate of Dubai. Salah satu daripada 7 negara yang membentuk United Arab Emirates, UAE. Negara lain yang terkenal iaitu Abu Dhabi, Ajman, Raj, Khaimah, Fujairah dan lain-lain. Kita tahu ini sebuah negara umat Islam yang kaya kerana sumber utama mereka kekayaan adalah daripada sumber petroleum. Dan ibu negara bagi Emirate of Dubai ialah Abu Dhabi, subhanallah. Okey, subhanallah, itulah sedikit fakta yang kita boleh kongsikan. Alhamdulillah, sebentar nanti kita akan sampai ke Accra, Ghana, Afrika. Lebih kurang dalam 30 minit kita akan touch down di lapangan terbang Accra. Boleh kita lihat di luar sana, kita okey, kita boleh lihat bentuk muka bumi Ghana, Afrika. Sekarang tu destination, 34 minit lagi. Ketika penerbangan pertama, kita masih lagi berasa okey, tapi bila masuk penerbangan yang kedua untuk menghabiskan 8 jam setengah, sangat bercabar. Sebenarnya alhamdulillah, kita dah sampai. Sekarang kita dah proses untuk keluar daripada flight. Kita sampai ke Accra, Ghana, Afrika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, akhirnya selepas menempuh 16 jam perjalanan di udara dan 2 jam transit, semuanya 18 jam. Pusat di airport KLIA lebih kurang dalam 4 jam, pukul 2 jam lebih kurang. Akhirnya kami sampai ke Totoka International Airport, Accra, Ghana. Sebenarnya tidak pernah terfikir oleh kami berdua dengan bahkan dengan tim bahawasanya kami akan menjejaki ke bumi ke benua Afrika di Ghana ni. Cuaca di sini panas, subhanallah. Suhu lebih kurang dalam 32, 33 darjah Celsius dan kita tahu anginnya angin yang kering. Ghana ni negara paling antara negara paling damai, paling tenteram, paling tenang di Afrika. Masa negara yang amanah, tidak ada perang. Okey, bahasa Inggeris sebagai bahasa kebangsaan. Tapi dia adalah bahasa dia, tapi bahasa Inggeris sebagai bahasa kebangsaan. Tapi dia orang tak cakap bahasa Inggeris. Cakap bahasa dia, kita tak faham apa pun. Tu airport dia. Memang terasa panas.
diminta untuk tulis sebab katanya jarang dapat pelawat daripada Malaysia. Alhamdulillah, daripada airport terus dibawa ke kedutaan Malaysia, lebih kurang dalam 15 minit saja perjalanan. Kami disambut dengan sangat istimewa, masya-Allah. Akhirnya kita berjumpa dengan Karipap dan Karipap Akragana, Afrika, dan kita bagi apa ni? Kuih seri muka. Tapi semukanya special letak jagung. Dan siapa air tangan siapa? Air tangan Puan Puan Sobi Hatun. Jadi kita nak perkenalkan sikit. Yang pertama yang kita hormati dan muliakan setiausaha merangkap kuasa usaha sementara, Mr. Ron Delan, Sarawak. Ya, isterinya Sabah, Borneo lah, pasangan Borneo. Setiausaha ketiga, Puan Sobi Hatun Nur binti Mukhtar. Dan setiausaha pejabat iaitu Puan Eli Nazlin binti Ahmad Tajuddin. Dan soalan saya kepada Mr. Ron, pernah tak menerima mana-mana delegasi NGO ke Ghana dalam tempoh 3 tahun mereka pada sini? Belum. Maksudnya Afrika kita tahu antara benua terbesar di dunia, 52 negara, dan Ghana 70%. Angka 7% adalah Kristian, selebihnya Muslim, lebih kurang 20% saja, selebihnya agama yang lain. Jadi mungkin Ghana bukan tumpuanlah untuk NGO Malaysia menyampaikan bantuan. Jadi kerana itu kami memilih Ghana ke kawasan perkampungan Islam yang belum sampai bantuan. Masya Allah, Alhamdulillah. Mungkin sikit daripada Mr. Ron, silakan Mr. Ron. Ya, bagi wakil Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Accra, Ghana, kami amat berbesar hati menerima rombongan daripada Ustazah serta sahabat Amal K ke Ghana. Seperti yang dinyatakan, amat jarang sekali kami menerima pelawat daripada Malaysia, dan sememangnya kami amat berbesar hati menerima kehadiran Ustazah semasa delegasi ke Ghana. Saya mengharapkan agar misi daripada sahabat Amal K diketuai oleh Ustazah Asma sendiri akan berjaya mencapai matlamat seperti yang dikehendaki. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang ke Accra, Ghana. Tuan-tuan, untuk makluman, Ghana, Afrika ni sebuah negara yang sedang membangun. Kalau Malaysia negara membangun kan, diceritakan cost living sangat tinggi, jadi bersyukur kita berada di Malaysia. Sebenarnya Accra ni adalah ibu negara bagi Ghana. Jumlah penduduk Ghana hampir sama dengan Malaysia, lebih kurang 34 juta. Keluasan pun hampir sama juga dengan Malaysia, tetapi dari segi kemajuan ketinggalan lebih kurang 20 ke 30 tahun ke belakang. Masya-Allah. Saya pun baru tahu rupanya Ghana antara galian utamanya adalah emas, dikatakan antara sumber emas terbesar di dunia yang masih belum dicari gali. Siapa yang pernah tengok filem Afrika tentang perebutan emas, benda itu real. Kemudian di sini juga adalah pengeluar koko terbesar di dunia, kedua terbesar koko. Maksudnya semua pendapatan utama mereka masih lagi pertanian. Dan mereka juga ada petroleum. Maksudnya bumi ini sebenarnya bumi yang sangat kaya. Kita mengharapkan ada perubahan besar pada Ghana, ketelusan, kesabilan politik dan sebagainya, menjadi sebuah negara yang memberikan kehidupan yang baik untuk seluruh rakyatnya. Dan bila saya tanya pekerja Malaysia di sini kebanyakan buat apa? Ya, oil and gas, ada bisnes dan ada pelbagai bidang. Dan hanya mereka bertiga saja wakil Malaysia sebenarnya. Alang-alang ni kan, ambillah peluang ni bagi ucapan ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih, saya Sobi Hatun Nur binti Mukhtar. Actually, saya pun baru hampir 3 tahun lah di Accra. So, macam Cik Ron cakap lah, sepanjang 3 tahun saya di sini, hampir 3 tahun, inilah kali pertama NGO yang datang. Dan memang saya pun memang berbesar hatilah menerima kedatangan NGO daripada Malaysia. Untuk keluarga di Malaysia, saya di sini dengan husband sajalah. So untuk memang saya rasa husband saya pun maybe view kot. Tapi macam mana pun saya pun memang selalulah call Malaysia. Terima kasih atas teknologi sekarang, walaupun kita berada jauh di Accra dan perbezaan waktu 8 jam. Dengan teknologi terkini, kita boleh berhubung dengan keluarga kita walaupun kita berada di benua Afrika. Saya Eli Nazlin binti Ahmad Tajuddin, berasal dari Negeri Sembilan. Dan Accra ni merupakan negara yang keempat saya bertugas. Alhamdulillah dah 4.5 tahun saya di sini. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Dan menurut kata rakan setugas saya, ini adalah kali pertama bagi 2023 kami menerima tetamu daripada Malaysia. We are so honoured and really happy to receive you all. Thank you. And sepanjang 4.5 tahun saya berada di sini, pengalaman bekerja, alhamdulillah, boleh orang selalunya keluarga akan tanya macam mana di negara Accra, negara Ghana. Kan semua orang, kalau orang akan lebih fokus kepada negara Eropah, Amerika kan, dan semua orang tak ada orang terfikir nak bekerja kat sini. Bagi saya, jangan terlalu expectation tu, jangan terlalu tinggi. You hidup apa yang ada di sini. You terima segalanya apa yang ada kat sini. Hidup dengan cara yang kat sini. Dan alhamdulillah rakyat Ghana
friendly, yeah, friendly, dan negara yang sangat unik dari segi culture, makanan, cara hidup mereka pun agak unik. Dan alhamdulillah negara pun aman, tak ada apalah. Cuma cabaran bekerja di luar tu of course lah homesick pada keluarga. Tapi dengan adanya teknologi terkini dapatlah kita berhubung dengan family kan, buat WhatsApp call semua, alhamdulillah. So far itulah saja nak cakap. Tak ada. Alhamdulillah, saya seronok dan gembira dan bahagia. Kita doakan ketiga-tiganya dan siapa saja yang akan bertugas ke negara seperti ini. Memang betul seperti disebutkan, mungkin bila sebut bertugas kat mana, Ghana, ya betul kan, negara kulit hitam kan, tapi sebenarnya kita kena ubah juga pandangan skeptika kita terhadap orang kulit hitam, sebab mungkin kita terbiasa di Malaysia skema kan, soalannya dekat dengan jenayah kan, kita rasa takut bila tengok kulit hitam. Tapi bila kami dah berkawan dengan Miss Malon, dengan ni sahabat, sebenarnya mereka ni memang unik, nampak kasar tu memang itu adalah cara mereka, mereka bercakap semangat, kita nampak bila jumpa bercakap bersungguh-sungguh. Jadi kita kena menghormati dan menerima perbezaan budaya, seperti mana Cik Puan Izlin Eli Nazlin sebut tadi, bila kita tak tinggi sangat expectation, kita tak kecewa dan kita akan happy saja hidup dengan apa yang ada.